Yesus anak domba Allah yang disembelih. Yohanes 1 ayat 29-34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, 'Jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Wahyu 5 ayat 11-12. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian."